Hai Scorpio, apa kabar kalian? Semoga semakin hari semakin bertambah baik, bahagia, damai, sejahtera, sehat jasmani dan juga rohaninya. Ketemu lagi dengan saya Maya Avidata di YouTube My Edutainment TV Channel. Kita mau reading untuk kejutan di akhir Januari 2023 yang tinggal beberapa hari lagi. Ada apa ya? Ya, pembacaan ini bersifat general, jadi bisa resonate, bisa juga tidak resonate. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Ada Ten of Swords, ada Two of Wands, ada Temperance, ada Seven of Pentacles, ada Five of Swords, dan ada The Devil. Scorpio, mohon maaf ya. Ini untuk kamu memproteksi diri kamu, menjaga diri kamu agar siap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Ada yang menusuk dari belakang, ada yang menyakitimu. Kamu harus bisa menyikapi semua ini dengan lebih bijaksana lagi. Jangan terpancing, jangan emosi, jangan mudah untuk terpengaruh dari hal, dari energi negatif yang diberikan oleh situasi atau orang tersebut gitu ya. Jadi kamu tetap kontrol diri kamu, positive thinking, abaikan, biarkan saja orang yang memang mungkin ingin menjatuhkan reputasi kamu, ingin menyakiti kamu, atau tidak suka dengan keberhasilan yang kamu raih. Scorpio, tetap semangat. Jangan lupa banyak doa, mendekatkan diri terus kepada Yang Maha Kuasa pastinya ya. Mohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa untuk membuktikan, untuk menunjukkan jalan yang benar gitu ya, supaya akhirnya semua terungkap dari mungkin omongan-omongan yang tidak baik kepada kamu, akhirnya bisa terungkap dengan izin Allah yang sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan. Scorpio, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa dukung terus My Edutainment TV Channel dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.